kali Mbak Sinten. Jenengan nesmone sinten, Mbak? Mbak Min. Mbak Min ngoten mbake. Mbak Min iki termasuk sing bapak-bapak talas mriki sing ngresiki makam-makam mriki, Mbak. Makam Mbak Sorop niku makame sinten, Mbak? Makame perdanyangan wong wong Denanyar, perdanyangane wong Denanyar. Sing bapak talas sing Desa Denanyar. Desa Denanyar. Terus Mbak Sorop niku kira-kira itu dari mana, Mbak? Mbak Sorop dari daerah Demak. Daerah Demak nggih. Terus ten mriki kan kata tiang-tiang sing ten mriku. Lah niku kinten-kinten niku nedhi napa, Mbak? Wong-wong niku nedhi rezeki golek nomor nedhi rezeki nyambut gawe cek lancar. Oh, ngoten berdoa, yeah, ngoten nggih. Okay. Kalau permintaan itu kan sama Tuhan ya, Mbak, yeah, ya. Yeah. Cuma kita itu berdoa saja, yeah, lantaran Mbak Sorop gitu, Mbak, ya. Yeah. Oh. Terus ten mriku mistis-mistisnya seperti ada pernah orang terlihat penampakan atau gimana itu pernah enggak, Mbak? Ada orang pernah. Pernah, Mbak, ya. Nah. Gimana itu, Mbak? Orang-orang melek dukun, Mas. Nggih. Lek wonge kenceng tetep iso, Mas. Penjalukane iso. Kepanggih gitu, Mas. Kepanggih, Mbak Sorok. Kepanggih, nggih. Nggih, kepanggih. Itu pernah ada yang melihat, Mbak? Orang sini. Ono, Mas. Enten nggih. Ono. Cuma ya wong iki wong akeh, awak dhewe ya lali. Nggih. Oh, siji wong kan siji, Mas. Oh, nggih. Berarti niku enten sing pernah melihat Mbak Sorop nggih, Mbak. Akeh, Mas. Sosok sosoke. Terus ana wong sing nduk kene sukses. Wong goreng-gareng. Saiki bakul jamu nduk Sudarjo, jamune luaris jenenge Sukadi. Niku sukses setelah ziarah ten mriki ngoten, Mbak. Ziarah nduk Mbak Sorop sukses, wong. Oh, iku suwake wong ru, Mas. Menyeluruh wong nom-nom ru, suwek ru nom-ru. Ngoten. Berarti orang dari luar kota sering ke sini, Mbak? Oh, sering, Mas. Sering nggih. Wong ndi-ndi ku setepo, Mas. Oh. Lah ini ya, ini saya diantar Mbahnya menuju makam Mbah Soro. Jadi Mbahnya ini yang resik-resik makam ini. Mbahnya ini yang resik-resik makam ini, yang babat-babat, karena Mbahnya ini warga sini. Oh, ini makamnya. Ini makamnya Mbah Sorof. Jadi termasuk Mbah Sorof ini yang bapak talas desa sini. Dan itu Mbah Min yang ini antar saya. Mbah, kulang salam lebet, Mbah. Oh, kantuk. Niki makamnya Mbah Soro. Menurut cerita Mbah Min yang babat alas Desa Denanyar, ya. Assalamualaikum. Ya alil kubur. Assalamualaikum. Ini makamnya Mbah Soro. Menurut Mbahnya itu konon ini dari Jawa Tengah, Mas, ya. Ya, dari Demak. Dari Demak, ya. Menurut cerita Mbah Min. Jadi tepatnya berada di Gunung Tunggorono Jombang. Jadi tempat desa ini Denanyar. Oh, Desa Denanyar, ya? Iya, Tanya Denanyar. Tapi ini di lereng Gunung Tunggorono. Di lereng Gunung Tunggorono. Jadi ini menurut warga atau mbahnya ini yang babat alas desa sini. Konon ini dari Demak sana, Demak Bintoro. Bisa jadi ini masih keturunan wali, Mas, ya? Iya, bisa juga. Karena dari sana. Karena rata-rata dari Kerajaan Demak itu kan menuju ke sini dulu, ya. Ini dari namanya siapa, Mas? Makam Mbah Soro. Mbah Soro. Makam Mbah Soro, ya, ya, ya. Itu tulisannya apa? Apa gitu tulisannya? Mbah Soro Salamo. Seng Jang apa ya? Gak paham. S.E. Apa ya? Beng C. Apa itu? Gak jelas, ya, gak jelas, Mas, itu tulisan jaman biyen lah. Iya, jaman dulu, Mas, itu tulisannya itu. Jadi ini makam Mbah Soro ini kalau malam untuk ritual, ya. Nah, kenapa kok
untuk ritual karena ini ada anu dupanya, terus bunga. Di sini banyak sekali. Berarti ini kalau malam kan untuk ritual. Iya, ini kemudian untuk ritual mandi. Untuk berdoa. Terus menurut mbahnya itu ada yang pernah melihat Mbah Sorok, Mas ya? Sosok, sosoknya. Oh, iya iya, sosok Mbah Sorok. Tampak ini ya. Jadi makamnya ini panjang sekali, sekitar ini 3 meteran ya. Ada ya 3 meter. Siro lupa mau itu. 2 meter mungkin 10 3 meter. 3 meter. 3 meter ya. Kita delok iki keramike 10 dan 30. Iya. 30 kali 10 berarti 3 meter. 3 meter ya ya nah. Kedua. Berarti 3 meter. Panjang ya. Iya maksudnya panjang sekali ini. Jadi patokannya ini juga besar sekali, sekitar ini setengah meteran. Iya, dari batu ini, Mas. Iya, dari ini. Batu. Ini mungkin loh, era siapa itu Mas ini? Iya. Di era kerajaan ini. Iya, era kerajaan ini kemungkinan karena ukirannya ya, ukirannya itu. Batu nisannya. Ini batu batanya ya, besar besar. Oh, mungkin yang asli nisannya itu yang bata ini mungkin. Mungkin. Ini kan ada sebuah batanya. Iya. Mungkin itu nisan yang asli. Nisan yang asli. Batu bata itu. Inilah makam Mbah Sorok itu dan sogar ini Aulia TV memberikan informasi. Jadi ini makam sing Mbah Batalas Desa Denanyar tempatnya di lereng gunung Tunggorono. Ini dikasih payung. Makamnya panjang sekali. Sekitar 3 meter. Coba ini saya perlihatkan sekitarnya. Di sini ada sebuah batu besar. Nah, ini namanya batu dakon. Ini namanya batu dakon. Di sini ada benok-benoknya ya. Ada lubang-lubangnya. Jadi tempat ini dibuat ritual juga. Ono layahe bareng. Iya, ini mungkin kalau malam ya untuk ritual ya. Ada dupo ya. Iya. Ini kan ada benok-benoknya. Ini iya. Ini mungkin dibuat ramalan ya kalau orang dulu itu biasanya. Iya. Biasanya orang dulu itu dibuat ramalan cuaca yang seperti ini. Hitungan bulan. Jadi tepatnya berada di Gunung Tunggorono Jombang. Menurut mbahnya ini ditunggu seorang putri-putri. Menurut mbahnya info tadi. Iya. Jadi ini ada penunggunya tadi ini. Mbak Putri ya. Mbak Putri siapa gitu. Terus ada yang pernah dituruti menjadi kaya raya itu di sini juga. Ada yang minta apa mengabulkan namun mengajukan permintaan pas melek nang kene. Nah itu mbahnya yang nyeritani saya tadi.